Seorang warganet Indonesia diketahui melontarkan hinaan kepada Ibu Negara Iriana Jokowi saat berfoto dengan istri Presiden Korea Selatan. Kedua putranya Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep pun langsung bereaksi. Namun berbeda dengan kedua putranya, Ibu Iriana tak marah dan malah meminta putranya untuk sabar. Diketahui hinaan itu diungkapkan seorang warganet di Twitter. Dalam unggahan netizen yang kini sudah dihapus itu, tampak potret Iriana Jokowi bersanding dengan istri Presiden Korea Selatan. Namun foto tersebut diberi keterangan bernada merendahkan. Tak pelak unggahan itu membuat putra bungsu Jokowi naik pitam. Namun Kaisang Pangarep menyebut dirinya justru mendapat peringatan dari sang ibu. Melalui pesan WhatsApp, Ibu Iriana meminta sang putra bersabar. Kaisang pun mengaku hanya bisa pasrah selesai diperingatkan sang ibu. Sementara akun yang melontarkan kalimat hinaan ke Iriana memberikan klarifikasi. Namun klarifikasi tersebut dianggap membingungkan hingga Kaisang menanyakan lagi maksud dari perkataannya. Banyak yang menyarankan agar pemilik akun Twitter tersebut dilaporkan ke polisi. Gibran lantas menanggapi hal itu dengan santai. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!